Oke, okay, well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi. Hi. Let me introduce myself first. My name is Arati Alwia, and this is the first time we meet, and the first time we study about English. Okay, before that, our material is asking and giving opinion. Okay, this material about asking and giving opinion. I think in the daily activity we need so many opinion about what we do. Example, if we in the activity pada kalimat di atas, pada bacaan di atas, dijelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering melakukan perbedaan atau mendengarkan pendapat orang lain dan kita membagi pendapat kita terhadap sesuatu. Sedangkan opinion itu mendukung atau bertentangan satu dengan yang lain. Opini merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang suatu hal. Biasanya opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan. Nah, pada materi ini kita belajar mengenai asking dan giving opinion. Seperti penjelasannya, asking itu menanyakan sebuah pendapat, sedangkan giving itu meminta sebuah pendapat. Asking opinion adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta pendapat, gagasan mengenai suatu hal kepada orang lain. Sedangkan giving opinion itu ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan pendapat, gagasan mengenai suatu hal kepada orang lain. Di sini asking dan giving opinion itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ada pun kata-kata yang terkait mengenai asking dan giving opinion. Seperti asking opinion itu seperti ini, I think, saya pikir, kan memberikan pendapat itu, saya pikir seperti itu. Kemudian I guess, saya kira, kemudian I suppose, saya duga, kemudian I assume, saya berasumsi, sama juga. Ini yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, in my opinion, menurut pendapat saya, seperti itu. And what is your opinion? What's your view? Dan ini merupakan contoh expression giving opinion. Contoh ungkapan, kalimat ungkapan dalam bahasa Inggris. Contohnya ini. In my opinion, all students should wear uniform. Menurut pendapatnya ini seseorang, semua siswa itu harus menggunakan seragam. Karena kan kita sebagai siswa seharusnya menggunakan seragam sebagai identitas. Makanya dia berpendapat semua siswa itu harus menggunakan seragam. Dan ini merupakan contoh dari giving opinion, memberikan pendapat. Contohnya, I'm absolutely convinced that, saya sangat yakin bahwa, ungkapannya itu, we should give the death penalty to drug dealers. Kita harus memberikan hukuman mati kepada pengedar narkoba. Itu pendapatnya, memberikan pendapat bahwa itu yang terkena narkoba, yang penyedar narkoba harus diberi hukuman. Mungkin ada contoh lain mengenai diri opinion dari teman-teman. We should give the death penalty to all people who smoking. Yes, that is one of the example giving opinion. And then giving opinion is there is agree with opinion. Ada kalau orang memberikan pendapat pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan pada saat tersebut ada sopan santun atau ada etika dalam menolak ataupun menyetujui pendapat seseorang. Contohnya menyetujui pendapat seseorang itu kita menggunakan ungkapan seperti you're absolutely right, kamu benar sekali begitu. Kemudian that's a good point, kayak itu ide yang bagus. Itu caranya untuk menghargai atau menyetujui pendapat orang lain. Apalagi contohnya untuk menyetujui pendapat orang lain. Exactly. Yes. Okay, and you? That's true. Yes, that is one of example that if we agree with someone opinion. And then next is about disagree with opinion. Ketika kita tidak menyetujui pendapat seseorang, contohnya ketika ada seseorang yang sedang berpendapat, kemudian
pendapatnya itu kurang setuju dengan sependapat dengan kita, maka kita bisa menggunakan ungkapan seperti I don't agree with you or that's not entirely true. Mungkin dari saudara Sagina bisa memberikan contoh lain mengenai penolakan atau disagree with opinion seseorang. I'm sorry disagree with you. Yeah, that is one of the example that if we disagree with argument someone. Okay, next you. I'm not sure about that. Yes, saya tidak yakin mengenai mungkin dari I'm not sure about that. Dia mungkin memiliki pendapat lain atau memiliki pendapat berbeda dari seseorang yang tidak disetujui pendapatnya tadi. Kemudian saya akan memberikan saya kira dari penjelasan di atas kalian sudah paham mengenai asking and giving opinion dan disagree and agree with their opinion. Saya akan memberikan lembaran pekerjaan atau lembaran tugas mengenai asking and giving opinion. I give you time 15 minutes to do the task. This is your paper. Thank you. Okay, I think that's finished you to do the task. Let me check it your okay, thank you. And okay, next is about I think you should be conversation with your friends the example of giving and asking opinion. Next week we will have our holiday. Okay, do you have any idea for next trip? Last holiday we went to the beach. I think next holiday we better go to Malang. How about you? It's good idea. We can invite others to join our trip. Okay, I will invite and prepare it. Okay, see you next week. Okay, I think that's just now that's conversation giving and asking opinion. And then I think and this paper I will check it this paper and then I will give you next week because we will meet again next week and then we will bahas mengenai materi text procedure langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Okay, I think that's all. I thank you very much for your nice attention. And the last essay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.